Sebelum memulai videonya, Zona PSM Makassar ingin mengajak kepada seluruh Temaxman sejati dan pecinta PSM Makassar di seluruh Indonesia untuk mendukung PSM Makassar dengan membeli jersey ori PSM Makassar di keranjangbelanja.co.id. Ayo dukung tim kesayangan kamu dengan membeli produk orinya. Pemain PSM Makassar tampak sering mengulur waktu saat melawan Kedah Darul Aman FC, terutama pada 10 menit jelang berakhirnya pertandingan antara kedua tim di semifinal AFC Cup 2022 Zona Asia. Para penggawa PSM kerap berlama-lama tertidur ketika dilanggar oleh pemain lawan. Aksi tersebut sempat memancing emosi pemain Kedah FC yang tengah mengejar ketertinggalan. Seusai pertandingan, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, langsung menanggapi insiden tersebut. "Secara tegas saya tidak memberikan instruksi terkait pemain yang kerap tidur lama ketika dilanggar," ungkap Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menuturkan kejadian tersebut murni karena pemain dalam kondisi kelelahan. "Itulah sepak bola, saya ucapkan terima kasih kepada semua pemain yang sudah bekerja keras," tambah mantan pelatih Akademi Sal Benfica tersebut. Saat ini PSM masih menunggu hasil pertandingan antara Viettel FC dan Kuala Lumpur City FC untuk menjadi lawan mereka di final Piala AFC 2022 Zona ASEAN. "Kami akan menunggu pemenang dari Viettel dari Vietnam dan Kuala Lumpur City, Malaysia," deber Bernardo. Terima kasih sudah menonton berita terupdate di channel Zona PSM Makassar. Jangan lupa like, komen dan subscribe, lalu ikuti juga giveaway-nya. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya.